Assalamualaikum gamers, gua Prabu dan di video kali ini kita memainkan game Clash of Clans lagi dan kali ini lagi ada acara Kadal Salju. Entah maksudnya apa nih, Clash of Clans bikin nama acara lain-lain aja. Ini dia coy, Kadal Salju, semburkan api kemarahan dan bawa... Bentar nih. Judulnya salju coy, tapi di sini ada semburkan api kemarahan. Salju mana yang berapi? Dan bawa kehancuran desa lawan katanya. Saat melatih naga selama acara peleton ini. Oke, terus ada lagi tentang acara menangi pertempuran multi pemain harus memakai 3 naga. Di sini naga yang gue bikin, naga semua bodo amat, gagal 3-3. Untuk serangan kedua, gue pakai naganya yaitu 7 biji ya. Gue pakai naga 7 biji dan balon 12. Terus elektro 2, ditambah spellnya yang agak sedikit gue kombinasiin ya. Yaitu 6 spell kelelawar si kampret, terus 3 spell pembeku, terus 1 spell pemarah ya. Biar marah-marah, beku marah-marah gitu kan. Gitu. Coba serang aja langsung. Untuk serangan pertama ini yang full kadal salju, apakah si kadal salju ini bisa berbuat banyak? Aduh, sinyal lagi bos. Ada apa ini sinyal kita bos? Bos, aduh, gak asik nih. Oke, ternyata kebuka. Kita coba next lagi. Dan seperti biasa, sambil nyerang, sambil nyari duit ya coy. Jadi sambil menyelam kita nyari duit coy. Kita coba cari-cari duitnya, semoga dapet yang banyak gitu ya. Tapi ini btw, gue udah di Liga Master nih, jadi agak sedikit susah ya. Nyari lawan itu agak sedikit susah kalau misalnya liganya udah tinggi. Kenapa? Karena duitnya itu gak ada cuy, ambiar. Pokoknya kalau udah tinggi ini liganya, yang apa ya namanya, yang desa-desa yang udah ditinggalin pemiliknya itu, yang kepala desanya udah pernah pergi, itu udah gak ada lagi gitu kan. Tinggal desa-desa yang ini nih, yang maksimal kayak ini susah banget coy. Kita coba cari lagi yang lain. Kita tunggu coy. Nah ini dia, Inferno Tower-nya lagi di upgrade, duitnya banyak. Gue bakal coba serang desa yang ini bos. Kita cari semburan halilintarnya dari mana. Semburan halilintarnya ada di sini satu. Oke, satu lagi di mana bos? Satu lah. Udah di sini, mantap jiwa. Berarti gue harus nyerang dari sisi sebelah. Ini kita hancurin dulu satu biji nih. Oke, kita hancurin dulu air defense-nya. Hancur loh boy, hancur boy, hancur. Agak ininya mortarnya kayak apa cannonnya kayak gitu, hancur coy. Kita coba yang ini, hancur lebur, hajar 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 hajar. Oke, udah hancur. Terus satu lagi yang di dekat hal ini coy, kita coba. Oke, hantam. Terus kasih ini satu. Oke, hancur gak kuat coy. Nah untuk sebelah sini gue rencananya mau pakai penubruk nih, biar hancur si air defense-nya. Kita pakai penubruk dari area ini, diikutin sama archer ya. Kita coba archer queen-nya suruh ngawal si penubruk ya coy. Semoga ikut ke dalam. Kita tunggu dulu sampai hancur pokoknya air defense-nya. Kita nunggu air defense ini hancur coy. Air defense-nya hancur. Please dilewat bos. Dilewat sama dia. Konyol bos. Kita tunggu. Tunggu lah, si peremuk ini hancur dia. Peremuk kita hancur bos. Peremuk kita hancur, kita kasih rage PK nya Oke, kita coba rage queen nya PK kesana please. PK air defense dong bos. Woi, sebelah sini. Sedih dia malah keliling coy. Oke lah, naganya kita turunin satu biji. Satu biji di sini. Oke, kita turunin. Nah archer queen masuk ke dalam, mantap. Si PK nya malah keliling ya. Si PK nya kagak asik coy. PK-nya kagak asik. Naganya kita turunin lagi di sini, sebelah sini. PK-nya kemana coy? PK-nya malah lu malah balik lagi ke luar. Salah aja coy. Coba hantam dari arah sebelah. Air defense-nya please. Air defense, air defense. Oke, mantap jiwa. Air defense-nya dapat. Air defense-nya udah tumbang coy. Tinggal sisa naganya kita turunin dari belakang. Oke. Coba cek, kita coba serang dari sebelah sini. Kita tunggu seberapa kuat si naga bonar ini menghancurkan desa musuh ya. Untuk serangan ini sepertinya bakal 100% ya, walaupun ada satu Inferno Tower yang hidup. Kita coba tunggu, udah 74%, masih ada kemungkinan. Tinggal tunggu naganya masih banyak coy. Naganya masih antri bos. Gak bakal bisa ngelawan, gak bisa ngapa-ngapain ini desanya ya. Kita lihat coy, kita lihat hancur berkeping-keping ya, hancur berkeping-keping. Dan clan castle lama banget nih, ngancurin clan castle lama banget coy. Kita coba tunggu senjata udaranya.
Tinggal ada 2 biji lagi nih. Di sini X-bow-nya ini mengarah ke udara nih, jelas. Nah kan, X-bow-nya mengarah ke udara, coy. Jadi kita lihat senjata beratnya tinggal satu lagi ya. Wah, udah 100% ini. Gak bakalan bisa ngapa-ngapain, coy. Gak bakalan bisa ngelawan sama sekali. Oke, hancur. Tinggal satu bangunan, lumayan 1250. Pam. Ah, banyak banget sisanya. Banyak banget sisanya, coy. Kita coba serang-serang sekali lagi menggunakan kombinasi yang agak sedikit mantap nih ya. Untuk kedua kita menggunakan kombinasi yang agak sedikit mantap. Ada Electro Dragon, ada Dragon si Kadal Ungu tadi, Kadal Ungu. Kadal Gurun. Kok Kadal Gurun? Kadal Salju tadi ya, ada Kadal Salju, ada Balon, ini agak sedikit seru. Tapi sebelumnya karena Archer Queen gua gak sehat, gua tunggu Archer Queen dulu selama 4 menit. Mungkin kita serang dulu di desa malam ya, coy. Kita coba nyerang nyari-nyari bonus di desa malamnya. Kita lihat semoga berhasil nih. Kadang di desa malam ini agak susah, coy. Susah banget buat menang. Itu coba nih. Kita juga nggak pakai bomber lah. Kita nggak pakai bomber. Kita coba. Is. Oke. Okay. Giantnya kita turunin semua. Hantam, bos. Hantam dari sisi sebelah sini. Dan giantnya udah merangsek masuk ke dalam. Oke, okay, mantap giant. Giantnya udah masuk ke dalam, coy. Dan ini please masuk ke dalam. Ikut. Oke, okay, udah pada ngikut. Kita coba rezironya sekali. Ini bisa ya. Persentasenya bisa tinggi nih ya. Aduh, udah terbang, coy. Pada terbang pasukan gua. Oke, cluster sebelah sini hancur. Satu cluster tumbang, tinggal cluster sebelah sana. Gak ada yang nggak mengarah ke sana. Kita rez dulu hero-nya. Dan Wilderhal hancur. Terus semprotan naga. Semprotan naganya hancur. Tinggal clusternya nih, coy. Clusternya kita... Aduh, hero gua mati, coy. Hero gua mati, tapi masih ada giant. Mantap. Mantap ya, beberapa senjata ada di dalam. Tinggal lihat senjata yang di dalam apakah berhasil dilumpuhkan. Kita coba tunggu si giant ini, semoga bisa berbuat banyak ya. Si aduh, gak bisa, coy. Gak bisa, coy. Gak bisa 100% ya. Ini 86% ya, udah beres nih sekarang. Beres. Ancur, gak bisa lagi. 86% ya. Kita lihat musuhnya udah gak nyerang, berarti kita berhasil nih. Menang, please, please, please. Please, menang. Mantap jiwa ya, coy. Mantap jiwa, di serangan pertama menang. Kita coba cek apakah Archer Queen gue udah sehat. Kita coba serang lagi di desa siangnya. Masih berapa menit lagi? Oh, 2 menit. Kita tunggu aja, coy. 2 menit si Archer Queen-nya sampai sehat. Nanti kita nyerang lagi ya, coy. Oke, coy. Dan Archer Queen gue udah sembuh lagi nih. Nah, kan sehat walafiat dia. Kita coba nyerang lagi ya. Sekali serangan lagi. Dan serangan yang kali ini tanpa bantuan dari clan ya. Tanpa bantuan dari clan. Kalau serangan pertama itu dengan bantuan dari clan. Serangan yang kedua... gue coba tanpa bantuan dari clan ya, coy. Kita cari yang nyantai-nyantai lah, jangan yang berat-berat. Wih, ini duitnya banyak, coy. Gue bakal coba serang desa yang ini ya. Kita coba serang dari sini satu. Oke, dari sini satu. Kita coba tunggu nih apakah ada air defense yang di luar. Ada sebelah sini, coy. Kita hancurin air defense yang di luar satu biji. Oke. Okay. Dan elektro kita udah mulai mengamuk, bos. Elektro kita udah mulai mengamuk, masuk ke area lapangan. Semprotan halilintarnya di mana, bos? Oh, semprotan halilintarnya mengarah ke bawah semua ya. Aman, coy. Kita turunin naganya di tengah. Diikuti sama balon ya. Diikuti sama balon ya, coy. Kita coba ini pembekuan, kita bekukan mulai di tengah ya. Kita bekukan di tengah dan ini balonnya udah perlu menggunakan ini kayaknya. Oke. Okay. Menggunakan kita bekukan lagi air defense yang ini sama yang ini, coy. Air defense ini kita harus bekuin. Oke, okay. Untuk spell kelelawarnya gua bakal coba turunin di belakang sini lah biar ngebantai dari belakang ya. Si kelelawar disuruh ngebantai dari belakang, coy. Kita suruh ngehantam dari belakang. Kita dari dulu harus surfingnya. Ini mudah sih, kenapa? Karena ya karena masih tonal rendah, coy. Tonal rendah gimana ngelawan, coy? Gak bisa ngelawan, kelelawar gua banyak banget. Si kapretnya gila, udih, antri dia, bos. Banyak banget yang kapret kita yang datang, coy. Kapret kita yang datang banyak banget. Kita coba tunggu. Oke, ternyata udah hancur ya. Cuman segitu doang kekuatannya, coy. Kita coba latih lagi pasukan untuk serangan selanjutnya. Nah, udah ada sumbangan ya. Untuk serangan selanjutnya kita latih lagi pasukan yang ini nih, sepertinya keren ya. Gua bakal coba nyerang lagi mungkin di next video lah ya. Nanti di video-video selanjutnya kita coba nyerang lagi ya menggunakan pasukan-pasukan yang ada, pasukan-pasukan yang luar biasa yang kita pakai untuk ngeberesin acara.
acaranya ada dua, yaitu acara penghancur balai kota dan kadal salju. Mungkin bakal gue selesaiin di video-video gue selanjutnya, coy. Oke lah, jadi segitu aja, cuy, untuk pembahasan video kali ini. Semoga video kali ini seru buat kalian tonton. Nah, kalau menurut kalian video kali ini seru, jangan lupa bantu gue share ke teman-teman atau ke media sosial kalian, cuy. Jangan lupa juga buat like video ini supaya gue semangat bikin video-video selanjutnya. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tulisan langganan atau subscribe yang ada di bawah video ini, cuy. Hidupin juga loncengnya supaya setiap gue upload video selanjutnya bakal ada pemberitahuan ke HP lu masing-masing, cuy. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Wassalamualaikum. Nama gua Prabu.